الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. الحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى beri limpah kurnia Allah SWT. Kita dapat melakukan amal ibadah pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan pada malam yang mulia malam penghulu pada hari, iaitu malam malam Jumaat. Untuk tazkirah kita pada malam ini, suka saya sentuh lagi hadis Rasulullah SAW di mana baginda bersabda yang bermaksud, ramai di kalangan orang lelaki yang mempunyai keistimewaan dan tidak ramai di kalangan wanita. Walaupun itu, Nabi kata ada tiga orang wanita yang istimewa, yang terbaik. Yang terbaik, yang pertama Siti Maryam, iaitu bonda kepada Nabi Isa AS, di mana Allah SWT telah puji Maryam ini dengan ujian yang begitu dahsyat. Yang mana hari ini kalau kita diuji begitu, mungkin tak tertanggung oleh kita. Seorang perempuan yang baik tiba-tiba didapati mengandung, di mana menjadi celaan orang ramai. Orang tengok orang baik tiba-tiba dia mengandung, maka orang cendol utama hebat lagi. Hari ini pun akan berlaku demikian. Kalau ada perempuan-perempuan yang baik tiba-tiba dia jahat, maka orang akan cendol dia lebih daripada orang cendol orang tino jahat. Kalau orang tino jahat, dia buat jahat, orang tak cendol lah mana. Pasal apa? Pasal dia jahat tu. Tapi kalau orang yang baik tiba-tiba dia buat jahat, maka orang cendol. Begitu hebat sekali. Begitulah ujian yang dirasai oleh Maryam, sehingga Allah naikkan martabat dia sebagai wanita yang paling istimewa. Yang paling istimewa, walaupun dalam keadaan istimewa demikian sekalipun, saya mungkin dalam tazkirah yang lepas, tahun-tahun yang lepas saya sebut, kita ulang balik. Walaupun keistimewaan yang begitu hebat, tapi Maryam masa dekat nak mati, kebetulan Maryam puasa. Bila mati tu puasa, Nabi Isa tanya kepada mak dia, "Wahai bunda, ada apa nak benda nak buat kau puasa ni?" Siti Maryam kata, "Tak ada." Nabi Isa kata, "Tak apa nak, biar saya pergi cari makanan." Jadi apa ni, Nabi Isa dia tak pergi ke bazar makan tak lah. Dia pergi cari kayu untuk makan buka puasa. Mok dia puasa. Bila balik dengan bawa pucuk-pucuk kayu ni, Nabi Isa balik tengok-tengok Siti Maryam sujud. Siti Maryam dalam keadaan sujud. Nabi Isa kata, "Oh, mok semaya tak apa lah, mok semaya masih kacang. Tunggu lama mok dia sujud." Last kali rupuk, bila rupuk Nabi Isa tahu bahawa mak dia meninggal dunia, masuk sujud, mati masuk sujud. Kita kalau boleh, nak dia mati masuk sujud. Masuk sujud ini waktu kita paling gapak dengan Allah SWT. Jadi Nabi Isa rasa terkilan juga lah, kerana saat kematian, kewafatan bonda dia, dia tak ada bersama-sama di sisi bonda dia. Masa bonda dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, maka pada suatu hari Nabi Isa, setelah beberapa tahun bonda dia meninggal dunia, Nabi Isa pergi kubur bonda dia dan berdoa kepada Allah SWT minta izin nak kecek dengan mu dia.
maka Allah izinkan Nabi Isa ni boleh kecek dengan mak dia orang mati. Itu benda tu tak boleh. Allah Maha berkuasa. Kita tak sahak, tak sahak Nabi lah benda tu. Pakuan boleh kecek dengan orang mati. Mustahil, tidak mustahil bagi Allah. Allah berkuasa. Lalu Nabi Isa tanya mak dia, wahai bunda, masa nak mati tu sakit. Masa nak mati tu sakit. Maka Siti Maria jawab pada Nabi Isa, dia kata sakit. Sapan lon segar lagi, dia kata. Mati, tahu-tahu dah dia mati lama. Masih segar lagi rasa sakit. Masa nak mati. Mana leher nyawa. Ditarik nyawa oleh makcik mau. Begitu dahsyat. Karena itu dalam Quran telah sebut kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Tuhan tak kata setiap yang bernyawa akan mati. Tapi setiap yang bernyawa akan merasai mati. Mana mati-mati itu dah yang menyebabkan kita terasa. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya memberi rahmat kepada kita semasa nafas kita yang terakhir. Yang kedua, perempuan yang baik, Nabi kata Khadijah, isteri baginda. Khadijah, saat Khadijah hendak menghembuskan nafas yang terakhir, Nabi ada di sisi isterinya Khadijah. Nabi tengok Khadijah dalam keadaan tenang dan Nabi tak sapa hati. Nabi sedih, tak sapa hati tengok Khadijah isterinya yang tersayang ini hendak menghembuskan nafas terakhir. Duduk atas ribu Nabi. Nabi tengok dada Siti Khadijah berbombok. Masa nak mati, Nabi nampak Nabi rasa sedih. Lalu tak boleh tengok. Lalu Nabi ambil batal letak pada Khadijah atas batal. Nabi tubik dua rumah. Nabi tubik dua rumah. Pernah tak sampai hati nak tengok. Dalam keadaan masa Nabi keluar, tubik daripada rumah, tiba-tiba Jibril turun. Jibril turun. Jibril bagi tahu pada Nabi, wahai Muhammad, tolong sapa pada Khadijah. Allah memberi salam pada dia. Allah kirim salam pada Khadijah. Bagi tahu pada Khadijah, Allah Azza wa Jalla kirim salam dia. Nabi pun masuk. Masuk semula dalam rumah, bagi tahu pada Khadijah, wahai Khadijah, isteriku, Allah bagi salam pada kamu. Semata-mata Khadijah yang tenang, tiba-tiba boleh bangun. Bila dengar Allah bagi salam,